belanja sebentar ya. Mau beli apa namanya ini? Buah. Ini dunia ini nama. Apa namanya ini? Septali ya. Sama buah ceri, sudah keluar buah cerinya, tapi harganya 200, teman. Dan aku mau beli stroberi juga, teman-teman, harganya 107. Buah aprikot juga itu. Dan ini ada buah plum hijau. Aku milih di sini karena di sini manis-manis sekali, teman-teman ya. Tuh, aku beli yang jumbo. Mau beli cabai merah, cabai hijau, terong. Tuh, kalian mau ke sini ke Turkish Delight. Itu di tempatnya di sini di Tuba ya. Tuh seperti itu kayak gini ya. Seperti ini. Kemarin aku beli ini oleh-oleh ke Bali, teman-teman. Ini enak banget. Bener-bener ini lagi enak banget ini kacang-kacangan ya. Tuh kayak gini. Jadi kalau kalian ke Turki, kalian sudah dipaket-paketin kayak gini, itu adalah makanan khas Turki ya. Makanan ini dari sayuran enginar. Habis makan, teman-teman, sekarang ini adalah cemilan malam kita. Adalah sarapan pagi si Eren kali ini, teman-teman. Seperti ini, ada stroberi, ada apa namanya, semangka, ada telur, dan ini ya, pastrma. Kok pastrma apa ya itu ya, pume. Oke, dia sudah enggak sabar ini. Kakaknya sudah sekolah dia. Hai, otor, beri jam. Wih, lapar ya sayangnya. Padahal dia sudah makan Koko Crunch tadi. Ayo. Ayo, Eren, selamat makan. Papa. Terima kasih deh. Terima kasih. Tersekuler. Adik mama ya. Api itu sun. Saul deh. Saul. Teman-teman, aku mau belanja sebentar ya. Mau beli apa namanya ini? Buah. Ini dunia ini namanya. Tuh harganya 51 ya, 90. Dan di sini ada apa namanya ini, septali ya, sama buah ceri. Sudah keluar buah cerinya, tapi harganya 200, teman-teman, mahal banget ya. Ini aku mau beli ini satu, mau beli ini dulu ya. Dan aku mau beli stroberi juga, teman-teman, harganya 107, mahal banget. Ada buah ini juga, apa namanya ini, buah aprikot juga itu. Dan ini ada buah plum hijau. Tuh, mahal banget ya. Kenapa mahal banget ya? Tapi aku harus memilihnya, teman-teman, karena anak-anak, kalian tahu lah, suka stroberi ya. Kenapa aku milih di sini? Karena di sini manis-manis sekali, teman-teman ya. Tuh, aku beli yang jumbo. Ayo kita pilih-pilih. Oke. Taruh sini, teman-teman. Tuh, tiap hari mereka makan stroberi bersama yogurt ya. Oke. Cari yang agak hitam-hitam gitu biar manis, teman-teman ya. Oke. Mau beli cabai merah, cabai hijau, terong. Tuh, bagus banget ya warnanya, teman-teman. Aku lagi di toko mau belanja-belanja dulu. Nah, ayo kita belanja. Teman-teman, kita mau beli coklat sebentar ya. Mau cari coklat kacang, nanti mau tak taruh di kuenya ya, teman-teman ya. Jadi aku mau beli di Tuba. Jadi kalau kalian mau ke sini ke Turkish Delight, itu di tempatnya di sini di Tuba ya. Tuh seperti ini nih, enak banget, teman-teman ya. Turkish Delight. Hah, ini enak nih. Tuh kayak gini ya. Seperti ini. Ayo kita belanja yuk. Ini ada kacang, ada mesinnya juga. Kita masuk. Kemarin aku beli ini oleh-oleh ke Bali, teman-teman. Ini enak banget.
Benar-benar orang-orang Bali itu suka banget sama antepastek ini ya. Ayo kita belanja lagi, lihat di sini ada apa. Wow, itu cantik banget ya. Ini lagi enak banget ini kacang-kacangan ya. Tuh kayak gini. Jadi kalau kalian ke Turki, kalian sudah dipaket-paketin kayak gini tuh, sudah enak-enak banget teman-teman, seperti yang kalian lihat tuh. Ini ada kayak gini. Wow, kucing di Turki itu gemuk-gemuk banget teman-teman, kalian lihat kan? Ini loh kucing-kucing di luar ya. Gemuk banget karena semua orang ngasih makanan mereka. Sama seperti anjing, kucing tuh kayak terawat itu di sini ya. Lahap banget makannya. Oke teman-teman, aku baru aja sampai rumah ya. Aduh capek sekali ya. Panas banget hari ini di jalan tuh. Mungkin hari ini adalah 25 derajat ya. Panas banget tuh sampai. Ini nah, sekarang aku mau tunjukin apa aja yang aku beli ya teman-teman ya. Oke. Oke, ini adalah belanjaanku kali ini teman-teman. Aduh, kalian lihat ini adalah Yeni Dunia. Nah, Yeni Dunia aku nggak tahu ya bahasa Indonesianya. Apakah ada di Indonesia atau di tempat lain juga aku nggak tahu namanya. Nah, seperti ini buahnya. Ini biasanya ini buahnya tuh pas spring di ini ya, di Turki ya teman-teman. Ini enak banget, ini bener-bener enak. Aku tuh suka banget sama ini, sama anak-anak. Nah, makanya aku beli segini, tapi sekarang harganya mahal karena sudah habis ya, mungkin sudah habis ya. Nah, ini adalah strawberry. Aku sudah beli tadi strawberry seperti yang kalian lihat. Kita pilih-pilih tadi, itu bagus-bagus banget strawberry-nya. Dan ini adalah buah aprikot, teman-teman. Kenapa ngeblur? Nah, aprikot nih sudah banyak apa namanya ini? Sudah mulai ini ya aprikotnya ya. Ini manis banget. Aku kemarin kalau nggak salah kemarin sudah beli dan rasanya manis, jadi aku pingin beli lagi. Nah, di sini aku beli timun sedikit, ada cabe dan cabe hijau, cabe merah. Nah, di sini aku beli borek. Borek kata itu adalah spring roll ya, teman-teman ya. Spring roll ala-ala Turki. Nah, yang ini adalah spring roll rasa kentang. Ini spring roll rasa keju sama apa namanya tadi itu ya, apa nama spanak ya, bayam ya, bayam sama keju. Dan ini adalah spring roll rasa ini apa namanya ini, terong ungu ya. Dan lagi satu ini aku beli mante. Mante itu adalah apa ya, mante apa ya, pokoknya ini enak banget. Ini merek ini tuh enak-enak banget semuanya teman-teman, jadi aku suka banget sama merek ini ya. Nah, ini adalah mante ya, di dalamnya itu ada daging gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini enak. Terus kita kasih nanti di atasnya kasih saus sama yogurt gitu, enak banget. Nah, tadi aku belanja ke Tuba, beliin si Dennis ini kacang coklat, di dalamnya ada coklat. Dan ini adalah selai kacang ya teman-teman ya, kebetulan ada diskon aku beli. Dan ini adalah kesukaanku teman-teman, tiramisu rasa lemon ya. Ini buat ngopi tuh enak banget, sama raspberry. Ah ya, raspberry ya, nih kayak gini ya, enak banget ini. Oke, jadi belanjaanku. Oh, ini juga aku mau bikin kue nanti, bikin kue tar buat anakku nanti teman-teman. Ini aku beli kremanya rasa vanilla dan rasa coklat karena si Eren mau birthday ya. Nah, sama si Dennis, mereka tuh beda berapa ya, 9 10 11 12 13 14 5 hari. Beda 5 hari mereka ininya apa namanya ulang tahun mereka ya. Oke, jadi belanja aku seperti ini teman-teman. Sekarang aku mau jemput si Eren ke bawah. Aku tadi titipin dia di mertuaku. Sekarang aku mau ke bawah. Teman-teman, ini adalah ladang enginar ya. Enginar adalah sayuran Turki.
Yang manfaatnya itu banyak sekali bagi kesehatan kita ya. Seperti yang kalian lihat, ini adalah ladangnya. Dan sekarang lagi musim-musimnya di Turki. Tuh, kalian bisa lihat teman-teman. Sudah banyak banget ya gininya, apa namanya, bunganya. Nah, ini dia. Wow. Nah, aku baru saja dikirim makanan sama mertuaku, teman-teman. Ini adalah makanan khas Turki ya. Makanan ini dari sayuran enginar. Nah, enginar itu adalah sayuran yang apa namanya yang tadi aku liatin ke kalian itu ya. Enginar tuh banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi seperti ini adalah nasinya, nasi enginar. Ini adalah enginarnya teman-teman tuh ini, sama dikasih kacang polong sama daun apa ini namanya yang kecil-kecil ini daunnya. Ini nasinya enak banget, ada dicampur dengan bawang bombay juga ya. Rasanya pokoknya enak banget nih nasinya ya. Dan ini adalah makanannya, makanan seperti kuah dibikin berkuah kayak gitu. Ini juga enginarnya tuh, apa namanya, kayak bunga gitu ya enginarnya. Cuma yang diambil tuh di dalamnya saja teman-teman. Nah, seperti ini dia tuh, aku dikasih sama temanku. Dia tuh tanam sendiri. Mertuanya tuh banyak ladangnya, yang ladangnya luas banget ya. Tuh enginar ini banyak sekali manfaatnya dan vitaminnya ya. Ini enak banget ini. Tuh, dulu sih aku nggak bisa makannya ya, tapi sekarang karena sudah lama di Turki dan coba-coba-coba, dan akhirnya aku bisa makan enginar ya teman-teman ya. Tuh, seperti ini adalah makanan enginar khas Turki. Semoga kalian juga pernah mencobanya ya. Aku nggak tahu kalau di Indonesia ada atau nggak itu sayurnya, kemungkinan ada, tapi aku nggak tahu namanya. Kalau di Turki namanya enginar. Habis makan teman-teman, sekarang ini adalah cemilan malam kita, adalah buah sama coklat sedikit ya. Itu apa Denis? Apa itu? Semangka. Semangka kami tamam, kau jam. Kau jam kami. Oke.